Oke, jadi pesanan kita sudah sampai. Dia nggak terlalu lama ya. Langsung sampai. Ini es buah. Coba kita taruh sini dulu. Sotong dulu ya. Saya tuh suka makan sotong kok, sebenarnya. Gila, best banget. Dia punya ayam ya. Ini ayam kampung nih. Wow. Kalau pesan macam ini, Kemili lah ya? Iya. Oh. Di Jakarta. Jakarta. Ini transisnya macet. Berapa orang? 10. Bang, tanya sedikit bang. Jam berapa buka pagi? Pagi 11.30. 11.30. Tutup jam? Jam 10. 10 malam. Oke, jadi kalau kalian datang ke Melaka, kalian boleh sarapan di sini. Buka dia jam 11. Iya, 9.30. Bye. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Melaka. Oke, jadi sekarang saya lagi di depan McDonald's ini. Dulu zaman-zaman dulu saya pernah makan di Wong Solo, tapi sekarang Wong Solo sudah berubah ya. Jadi di sini aku bagi tahu kalian, kalau kalian datang ke Kota Melaka, kalian mau makan khas Indonesia, khas Solo atau khas presiden kita Joko Widodo. Jadi apa-apa benda, jom kita mau makan malam di sini dulu. Mungkin kalau kalian datang ke Melaka, kalian boleh datang ke sini. Ini di sebelah bandar ya. Itu mall ada di sebelah sana, mall dia. Habis itu kalian kalau ke Melaka, kalian boleh order GrabCar di McDonald Melaka atau Menara Taming Sari, Dataran Merdeka sebelah sana, dan Madinah di sebelah situ juga. Atau kalian klik di Grab dari Terminal Wong Solo ya. Jom, kita masuk dulu. Sudah berubah ya sekarang ya. Waktu buka dan tutup. Waktu operasi Isnin Ahad jam, kalian boleh lihat nih, jam 9.30 last order ya. No smoking. Sudah berubah ini tempat nih. Jom kita masuk dulu. Kita mau makan. Nah, banyak perubahan di sini, Bro. Jadi sekarang saya mau makan di sebelah sini aja lah. Kita order dulu. Kita mau order makanan dulu. Bro, pesan. Ini bro. Apa nih? Ah, makan sini. Ini apa nih ya? Set ayam penyet ya. Pedas. Sama sotong goreng sambal boleh? Enggak. Oh, ada sini. Balado sotong. Dia sambalnya kayak ini lah, kayak kuah-kuah gitu. Oh, ya udah lah, ini satu lah. Balado sotong. Ini satu. Sama tadi mana ya? Saya ingat ikan aja lah ya. Ikan itu ayam kampung ya dia. Oke, ayam kampung. Ayam satu, ini satu. Ini satu. Yo. Apa lagi? Mau minum enggak ambil ini? Jus mana? Tidak ada jus. Jus. Jus ini aja, Pak. Oh, ini aja lah. Oh, bukan. Es buah, es buah. Es buah. Nah, es buah satu. Dah, itu saja. Rp42 ya. Sudah berubah ya? Nah, sudah tahun
3 tahun. Berubah macam ni. Oke bro, jadi cukup lama saya nggak kesini. Ternyata ini udah 3 tahun bro ya. Oh, di atas pun boleh duduk gitu ya? Di atas masih boleh, masih apa lah, ini lesehan. Oh, lesehan ya. Oke, okay, kasih ya. Oke, okay, jadi kita tunggu dulu. Jadi di restoran ini perlu kalian tahu, kalian order, kalian ambil sendiri. Nanti kalau udah bunyi tit-tit-tit, nanti kalian boleh datang ya. Kalau udah bunyi nanti kita ambil sendiri gitu ya. Thank you.
Oke, jadi macam dulu juga order ambil sendiri ya sama aku. Kita tunggu dulu. Di restoran di sini dia macam order dia sendiri ya. Sini, Pak. Oke, jadi yang aku pesan adalah telur sama ayam sama sotong. Ini ayamnya ayam kampung, bro ya. Oke, jadi pesanan kita sudah sampai. Dia nggak terlalu lama ya, langsung sampai. Ini es buah. Coba kita taruh sini dulu. Ya, sopan. Kita ambil garpu dulu. Mandiri ya. Oke, jadi sekarang kita makan dulu. Sini aku pesan telur. Ini sama ini. Dan perlu kalian tahu setelah sampai makananmu di sini, kalian harus kembalikan ini, bro. Oke, di sini saya mau makan dulu. Di sini saya pesan sotong. Ini ada sotong, kita rasa dia punya sotong dulu ya. Saya tuh suka makan sotong, bro, sebenarnya. Gila, best banget. Ya, sotong dia sedap. Ini telur khas Indonesia banget, bro. Dia pakai bawang kecil ya.
Saya tuh kurang pandai review makanan kayak gini ya, tapi gimana aku rasa sedap, saya akan bagi tahu sedap. Kalau nggak sedap, aku nggak bagi tahu kalian sedap. Cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam ya, ini ayam kampung nih. Sambalnya sedikit ya, nggak banyak. Baru sedap ini makanan. Bang Solo. Bagi terong. Tapi terong ini sejuk, nggak panas ya. Oke, menurut saya makanan Wong Solo ini sangat sedap ya. Saya kelaparan apa nggak tahu kenapa. Tapi yang saya rasa sedap, kalau nggak sedap saya akan bagi tahu kalian nggak sedap ya. Rekomendasi kalau kalian ke Melaka jangan lupa datang makan ke Wong Solo. Makin malam makin ramai orang. Jadi sekarang saya mau makan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Wow. Kalau pesan macam ini kemili lah ya. Wow. Di Jakarta. Jakarta. Oke, di sini aku mau taruh dulu kameraku sini biar kalian lihat menu-menu apa yang ada di Wong Solo ini. Sedap, bro. Nah, biar kalian lihat menu yang sedap-sedap di sini. Mas, sorot aja, Mas. Sudah. Ini satu keluarga lah ini ya? Ah iya lah. Oke. Sebelum saya lanjutin makan, kalau kalian banyak family atau apa, kalian boleh makan kayak gini. Banyak ini. Nah, sambil kalian. Berapa orang? 10.
enak. Oke, jadi sekarang saya sudah selesai makan. Perlu kalian tahu, kalau kalian datang ke Kota Melaka, kalian boleh makan di sini ya. Sebab tempat ini sangat bagus dan luas. Tuh. Oke, jadi sekarang saya sudah selesai makan. Makanannya sedap, kenyang, murah ya. Yang banyak tadi itu cuma 40 ringgitan macam itu, enggak sampai 50 ringgit bro. Orang pun banyak makan. Orang-orang Solo kayaknya ini. Bersih tempatnya. Oke, jadi kita tinggalkan dulu tempat ini. Jom. Bang, tanya sedikit bang. Jam berapa buka pagi? Pagi 11.30. Tutup jam? Jam 10 malam. Oke, jadi kalau kalian datang ke Melaka, kalian boleh sarapan di sini. Buka dia jam 11. Iya, 9.30. Jam 9.30 sudah nggak boleh order lagi ya. Tapi kalau kalian mau sarapan, datang jam 11.30. Oke mas, makasih mas ya. Bye-bye. Sudah makan? Sudah makan? Oh, sudah makan? Nah. Nah, nanti makan, ha? Okay. Kasihan dia, pakcik itu. Belum makan dia, siap lagi. Okay, jadi buat kalian yang datang ke Melaka, jangan lupa datang makan ke sini. Jadi, apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.